Oke, sekarang gue udah sampai di destinasi pertama, yaitu Lubi Lobster. Di sini tuh ya, gosipnya nyediain lobster yang mantep banget. Penasaran kan? Gue aja penasaran. Ayo kita masuk ke dalam. Take your feet and let's get it. Sekarang gue udah ada di dalam Lubi Lobster. Lihat, tempatnya enak banget. Desainnya tuh penuh dengan pernak-pernik kayak lagi di pelabuhan tuh. Ada gentong, ada segala macam. Sekarang nggak pesen. Wih, banyak banget ya lobsternya, bingung. Panggil aja. Eh, Mas. Halo, Mas. Halo. Halo, selamat datang di Lubi. Lubi. Ini chefnya di sini ya? Iya. Bajunya ada baju koki, duduk aja, Mas. Boleh. Santai. Makasih, Mas. Biar mesra gitu. Alright. Mas, di sini kan otomatis namanya juga Lubi Lobster ya? Yep. Pasti jualan lobster. Pasti lobster. Tapi yang harus saya rasain hari ini apa nih kira-kira? Uh-huh. Kalau yang pengen yang impor, kita ada di Mentor Lobster. Itu dari Kanada. Boleh ya, yes. Biar lebih gede ya? Iya. Terus kalau yang sebenarnya sih sama biasanya aja. Ada claw-nya? Iya, jadi ada claw-nya doang, ada capit. Jadi perbedaan lobster kita sama lobster luar, kalau di lobster luar itu dia ada capitnya. Iya, ada capitnya. Capitnya itu teksturnya beda sama si tail-nya, dia lebih buttery gitu. Mirip-mirip kayak fish cake, mirip-mirip bakso, mantep. Sama minum dah, minumnya standar aja. Ice tea ya? Ice tea, boleh. Jangan pakai gula. Oke, kan tadi udah pesen. Tapi ada satu, Mas. Iya. Boleh lihat masakannya? Boleh banget. Yakin banget. Tapi udah cocok, gak apa-apa. Eh, Mas, sampai banget. Ya udah, kalau gitu ikutin gue ya. Take a fit and let's get it. Ayo, Mas. Sekarang kita udah ada di dapur Lubi Lobster. Sebelum kita mulai memasak, gue sama Masnya bakal ngejelasin tentang aneka lobster ya. Iya, betul sekali. Ada beberapa yang tahu, ada beberapa yang gue belum tahu nih. Sebelah sini tuh, ini apa? Bambu ini apa lobster batik? Jambu. Bambu. Ini ada lobster bambu. Cakep banget ya warnanya. Dan di sini ada yang gue tahu adalah mutiara. Karena dia lihat warnanya tuh ada warna agak-agak ungu, agak-agak kebiru-biruan, makanya mutiara. Ya, betul sekali. Udah itu lobster paling enak. Paling enak ya? Iya, biasanya. Kalau yang lokal? Yang lokal. Nah, ini apa nih? Ini belum tahu nih? Dari Pakistan, Mas. Pakistan? Uh-huh. Dari Pakistan? Enggak kan? Enggak cuma juga, cuma dinamain Pakistan aja. Ini nggak tahu kenapa dinamain Pakistan, tapi ini namanya Pakistan. Tapi ada satu yang saya pesen, mana ini? Nah, ini nih, Om, yang lebih besar. Nah, ini kan ada punya. Ini udah mati nih? Udah mati nih, Om. Oke, dikira mau mati. Kenalan dulu dong, bro. Siapa? Martin. Martin, namanya keren. Nah, ini punya Kanada punya nih. Oke, nah yang membedakan lobster lokal sama... dikira masih hidup. Yang membedakan lobster impor sama lobster lokal, dia ini punya claw-nya ya? Iya, betul. Punya cangkang, dan ini dagingnya mantap banget. Dia mirip-mirip fish cake ya? Iya. Terus ya, size-nya sih sebenarnya orang yang lokal juga bisa, gede ya? Bisa. Cuma membedakan adalah ini. Cuma di cangkang doang. Alright, kalau kayak gitu, ayo kita masak ya? Boleh. Alright, ayo masak! Alright, wih, jadi selain lobster, di sini juga menjual yang lain-lain ya? Ya, ada udang. Seperti ini, lagi ada pesanan udang. Udang apa nih pakainya? Udang gala, dan ini ukurannya cukup besar. Ukurannya ini kalau, ini satu berapa udang? 1.5? Ya, 1.5, sekitar 120 sampai 150. Oh, mantap. Ini mantap banget, lihat. Gede-gede, ini bakalan manis banget. Tapi, gue kesini untuk lobster. Ini diapain nih bumbunya? Ini kita bumbu. Garlic butter? Kita pakai ini dulu, seneng dikit. Boleh nggak nyobain? Boleh. Kita buka. Coba kita buka. Wih, mantap. Wow, mantap banget. Betul banget. Oh yes, udah gak sabar ini. Aduh, ayo. Kita plating. Oh my God. Guys. Ini dia. Lobster dari Kanada. Pakai nasi. Pakai calamari. Betul. Dari Lubi Lobster. Tinggal kurang sambalnya aja. Sambalnya kita udah ambil di depan. Oke, kalau gitu. Sekarang kita ke meja makan ya. Yap. Ayo, take your feet and let's get it. Oke,
Oke, lihat ini dong lobsternya gede-gede banget. Aduh, udah nggak sabar ini, aduh. Tapi sebelum lobsternya kita cobain dulu kalamarinya nih. Karena ini crispy banget, mantap banget ya. Kita cocok ke sini. Oh yes, kalamari. Sekarang, gua harus coba. Halo Mas Gedi, selamat makan. Ini minumnya. Nggak cuma makanan yang gede, gelasnya aja gede, lihat. Wow. Mas, ini gimana? Saya langsung gimana, gimana? Boleh, kalamarinya boleh. Mantap. Saya mau coba lobsternya sekarang. Boleh, boleh, boleh. Oh, lihat dong. Oh, yes. Alright, lihat. Ini daging buntutnya mantap banget. Mantap banget. Oh my god. Ini bakalan gue coba dulu. Setengah tanpa pakai sambal, setengah pakai sambal. Oh, yes. Ayo makan. Wah, gua ada di surga lobster ini. Langsung pindah ini, transformasi. Ya, dimensinya langsung berubah ini. Enak banget. Gurih banget, creamy banget, dan manis banget. Ini dia nggak memakai garam ya? Padahal nggak pakai garam. Nggak pakai garam, tapi udah gurih banget. Dan ini karena ada garlic sama butternya, ditambah creamy ya. Yes. Terus ada sedikit rasa spicesnya dari yang tadi di... Yang dikit itu. Yeah. Ini dari atas. Oh my god, ini mantep, 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 mantep. Sebenarnya ya, lobster lokal tuh nggak kalah loh. Sama, sama aja sih sebenarnya. Cuman dari rasa segala macam ini masih bisa dibilang mirip-mirip. Yes? Bahkan kalau untuk badan dia lebih gede untuk lobster yang lokal. Iya. Yeah. Cuman dia menangnya kelihatan ya, gak ada unik, ini ada ini aja gitu. Yeah. Gimana kalau kita buka nih capitnya? Oh, lihat dong dalamnya. Ini sekilas capitnya kayak capit piting ya? Iya. Yeah. Tapi lihat dagingnya, lihat. Oh my god, oh my god. Lobster claw atau capit kepiting pakai sambal mata. Ayo makan. Oh my god. The best. Wih guys, juga mantep banget. Tapi kalian nggak usah khawatir, karena setelah ini gue masih banyak destinasi lobster yang nggak kalah menarik dan mantap. Oke, okay, take care of it and let's get it.